Untuk kes hari ni, masalah sinki sumbat. Dia punya mungkin kali tap dia masalah sumbat lah. Kita nak targeting. Dalam tak nak keluar. Ada tengok color bang? Kuning ni lemak lah. Kadang-kadang dia campur lah bang. Kuning kelabu kan? Ya betul. Saya takut masa projek tu dah siap. Dia kan kadang-kadang ini aku gunakan khas untuk sinki. Untuk paip sinki sengah ke bawah memang pakai nozzle kecil lah. Untuk lemak dia. So kita nak aim dia punya. Tekan apa? Tak. Nah, cuba tekan. Ya.
nak clear. Okey, untuk galit trap dah clear. Ya. Kalau trap tadi kita juga nak flush saja. Ha, cuci baliklah untuk ada sakit baki yang ada. Sampah ada, bulu kucing ada, batu pun ada. Pasal dah settle dah. Kosong. Cun. Lemak lah. Ini baru namanya kerja. Alright. Dalam ni. Ha? Tinggi dik. Alright, kita cuci sikit. Gali trap eh. Dalam kena kurang 4 lah. Dia dah clear lah. Tengok dalam dia. Clear cun. Tak ada gantar lemak. So kita nak gas. Cuma plus dia lah. Dah settle. Dah tak sembat. Penaik bagaimana aku tak tahu. Jom. Okey lah. Sekarang kita nak test sama ada air keluar tak. Alright. Sini kita letak air dalam ni. Kita tengok bawah ni pula. Kita turun atau tidak. Oh, cun. Air turun dengan lajunya. Okey, sekarang dah memang tak ada masalah. Air dapat turun dengan laju. Dan ni pun. Kita tengok eh. Kita lepas air. So, settle.